بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله la nabiyya wa la rasul ba'dah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung banyaknya. Maka sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dengan ucapan, kita juga bisa mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa, semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana bekat perjuangan dari beliau ya, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita bisa merasakan nikmatnya ataupun indahnya Islam sampai saat ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, yang sebelumnya kita sudah membahas yaitu ya, berkaitan dengan jin ya apakah mereka juga makan dan minum seperti seperti manusia ya kita sudah menyebutkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di antaranya adalah Iza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi jadi jika di antara dari kalian ya jika uh, di antara kalian ya hendak makan ataupun mau makan ya maka makanlah dengan tangan kanannya dan jika ia hendak minum maka minumlah dengan tangan kanannya ya. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan dengan tangan kiri. Ya, jadi setan itu makan dan minum dengan tangan tangan kiri. Ya. Sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasannya ya karena di hadis ini yang disebutkan adalah ya setan ya maka yang disebut dengan setan ini adalah jin dari jin-jin yang mereka jin-jin e, fasik ya jin-jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala merekalah yang minum dengan makan dan minum dengan menggunakan menggunakan tangan kiri tapi kalau jin-jin yang muslim, ya wallahu alam bisawab, ya, yang uh, ya, saya ketahui mereka itu uh, makan dan minum juga dengan tangan kanan ya seperti seperti manusia. Karena di hadis ini disebutkan adalah asyaiton as yaitu setan ya tentunya adalah setan adalah jin-jin kafir ya dan jin jin-jin yang tidak yang tidak muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keselanjutnya yaitu Ya, hadis yang diceritakan oleh Huzaifah ya bahwasanya pernah ya Rasul mengadakan jamuan makan, menghadiri jamuan makan, kemudian tiba-tiba datang ya seorang budak wanita mengambil e, makanan tersebut. Ya ini akan mengambil mau mengambil makanan tersebut, maka kemudian Rasul memegang memegang tangannya. Ya, dilarang untuk memanggil e, mengambil makanan makanan tersebut. Ya kemudian ya datang lagi ya dalam bentuk ya Arab Badui ya tiba-tiba dia seakan-akan mau mengambil makanan tersebut akan tapi di dilarang oleh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasul menyebutkan ya Inna taam alaihi sesungguhnya setan akan menghalalkan ya makanan kalian Ya, di mana yang makanan tersebut itu tidak disebut nama nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya termasuk ya salah satu adab ketika makan adalah kita dianjurkan untuk membaca membaca bismillah ketika ketika kita hendak makan ataupun ketika kita akan minum, maka kita harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innahu jaa biha, Kemudian ya ia pun datang dengan wujud budak perempuan ini ya dengannya ia hendak menghalalkannya ya menjadikan itu makanannya. Ya itu langsung di langsung dimakan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa a'rabi Dan kemudian aku memegang memegang tangannya. Faja'a a'rabi dan kemudian datang dalam bentuk laki-laki uh, badui ya liyastahilla bihi Fa biyadihi. Maka kemudian setan tersebut ingin mengambil makanan tersebut ya ataupun dalam bentuk laki-laki badui tersebut ingin mengambil makanan tersebut maka kemudian di tangannya dipegang oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. nafsi biadihi inna yadahu fi yadi ma'ayadiha sesungguhnya ya tangan setan itu ada di tanganku bersama dengan tangan budak wanita tersebut ataupun bersama dengan kedua budak ter budak yang budak yang datang tadi ya di sini diriwayatkan oleh al imam al imam muslim ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya jadi ya dari hadis ini ya bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh tangan tangan wanita akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya ini adalah perubahan wujud dari setan yang berubah wujudnya berubah e, bentuknya ke dalam bentuk si si wanita wanita badui tersebut ya akan tetapi ya kemudian ya ini adalah bukan dalil bahwasanya e, Nabi membolehkan memegang tangan Tangan wanita, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di hadis tadi disebutkan bahwasanya ketika ada seseorang yang dia ingin makan akan tapi tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maka ya setan akan ikut makan bersamanya. Ya, jadi ketika kita ingin makan maka kita harus mengucapkan bismillah. Ya, jika kita lupa maka kita bisa membaca bismillahi fi awalihi wa akhirih. Ya, itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi alaihi wasallam. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain ya Imam Muslim menambahkan summa zakarasmallaha wa akala. Lalu beliau menyebut nama Allah dan memakan makanan-makanan tersebut. Kemudian yes saya yaitu di sini adalah penulis yaitu Syekh ya, Syekh Wahid Salam Bali ya. Terangkan makna to the fa' yaitu me mendorong ya yes, seakan-akan ada orang yang mendorong laki-laki tersebut mengambil makanan tersebut. Dalam hadis di atas adalah bergerak dengan cepat ya seolah ada sesuatu yang mendorong darinya dari dari belakang ya. Dan peka perkataan Nabi sesungguhnya tangannya yakni tangan setan ya berada di tanganku yakni tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'ayadiha bersama dengan tangannya yakni tangan budak perempuan itu ya ini adalah ucapan dari ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian di dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ya bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda إذا دخل دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله Amihi qala mabit wal asya. Ini adalah uh, hadis ini menerangkan kepada kita yaitu berkaitan dengan ketika uh, adab kita masuk ke ke dalam rumah. Ya. Apabila seseorang memasuki rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika memasukinya dan saat hendak makan. Ya. Maka Kemu, e, syaitan akan berkata tidak ada tempat bermalam dan tidak ada hidangan makan malam bagi bagi kalian. Ini adalah ketika kita masuk ke rumah kemudian kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak berdoa e, kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa masuk rumah ataupun mengucapkan salam ya ataupun yang lainnya ketika masuk rumah langsung masuk saja ya maka di sini ya ketika kita tidak mengucapkan tersebut setan itu akan mengatakan bahwasanya kita mendapatkan tempat tinggal di di rumah ini. Ya ini di hadis lainnya wa idza falam yadhkurillah inda dhukhulihi. Ya jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam rumah Ya kemudian tidak e, berzikir kepada Allah ketika memasukinya, qala syaitan adraktumul mabit. Maka syaitan pun akan berkata kalian mendapatkan tempat ber, tempat bermalam. Ya. Wa iza lam amihi. dan ketika dia tidak menyebut nama Allah ketika e, memakannya, qala adraktumul mabit wal asya. Maka kalian mendapatkan ya mak, e, tempat bermalam dan mendapatkan makan makan malam. Ya. Jadi di hadis ini menerangkan bahwasanya setan itu juga mereka makan dan makan dan minum ya seperti manusia dan setan-setan ini terkadang ikut manusia ya ketika manusia ini memakan menyantap makanan makanannya. Makanya kita dianjurkan ketika makan itu ya dengan menyebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke dalam rumah, Ya, maka setan akan berkata la mabitalakum ya, maka kalian tidak ada tempat bermalam bagi kalian di rumah di rumah ini. Kemudian ketika kita makan ya juga kita tidak apa kita menyebut nama Allah maka setan pun ya akan wala asya ya dan mereka juga tidak mendapatkan makan makan malam ya kalau sudah tidak bisa bermalam di situ ya bagaimana mereka akan mendapatkan akan mendapatkan makan makan malam ya jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita harus senantiasa ya memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadikan benteng kita yang menjadi eh, apa namanya tameng bagi kita untuk melawan melawan setan ya agar setan tidak bisa tidak bisa mengintai mengintai kita ya inilah setan-setan yang pengganggu ya jin-jin yang pengganggu adapun kalau nanti ada namanya itu jin korin mereka akan tetap ya senantiasa memberikan was was ya gangguan gangguan ya kepada kepada manusia ya sering memberikan gangguan ya ataupun rasa was was kepada kita adalah mereka ya dari golongan golongan jin jin korin ya, semua manusia itu ada ada jin korinnya ya sampai rasul shallallahu alaihi wasallam juga ada ada jin korinnya ya tapi ya nabi shallallahu alaihi wasallam ya jin korinnya itu sudah diislamkan oleh oleh nabi shallallahu alaihi wasallam sebenarnya jinnya itu sudah masuk ke dalam ke dalam islam sehingga tidak ada yang mampu ya untuk memberikan rasa was was kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jin jin korin yang ada pada kita mereka akan senantiasa memberikan rasa was was kita menggoda kita ya agar kita e, berbuat maksiat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah yang mereka yang mereka inginkan ya agar kita tersesat dari dari jalan Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian di sini penulis memberikan penjelasan ya berkaitan dengan hadis yang tadi sabda Rasulullah qala qa syaitan yaitu syaitan berkata yakni kepada para temannya dari kalangan syaitan. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah ketika masuk rumah ya ataupun dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna kita masuk ke dalam rumah ya maka syaitan akan mengatakan tidak ada tempat Bermalam di rumah ini, kita tidak memiliki tempat bermalam di rumah ini. Jadi setan ini masih berkata adalah sesama setan. Jadi yang yang mendengar ini ya, misalnya ada ketuanya maka ketuanya kita tidak mendapatkan malam di rumah si fulan ini, ya. Ataupun kita tidak diperbolehkan tidak mendapatkan tidak bermalam, tidak bisa bermalam di di rumah si si fulan ini ya karena e, si fulan ini sudah membaca menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke dalam ke dalam rumah sehingga ya kita tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut untuk untuk bermalam. Hmm. Itu adalah ya perkataan setan kepada kepada teman-temannya. Ya. And, tapi sini ada e, khilaf ya di kalangan, e, di kalangan para ulama ya berkaitan dengan makan dan minumnya jin, ya, makan dan minumnya jin. ya, yang pertama adalah pendapat pertama semua bangsa jin tidak makan dan tidak minum. ya, tentunya ini adalah pendapat yang keliru dan tidak ada dalilnya ya dari hadis-hadis uh, Rasulullah SAW. Ya, hanya pendapat-pendapat uh, mereka sendiri. kemudian pendapat yang kedua, yaitu Ya, golongan satu golongan dari mereka ada yang makan dan minum dan satu golongan lagi tidak makan dan juga tidak tidak minum. Ya, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dari Wahab bin Munabih yang dia mengatakan bangsa jin itu ada beberapa golongan. Ya, golongan yang paling murni yaitu golongan seperti angin. Ya, golongan yang inilah yang mereka tidak tidak makan dan tidak dan tidak minum. Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pendapat yang kedua yaitu yang mereka mengatakan bahwasanya sebagian dari bangsa jin mereka e, makan dan minum dan sebagiannya mereka tidak tidak makan dan tidak dan tidak minum. Ya mereka berdalil dengan hadis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bangsa jin itu ada beberapa golongan. Golongan yang paling murni adalah yang e, halus yaitu golongan yang seperti angin yaitu mereka tidak makan dan tidak dan tidak minum dan tidak berketurunan. Satu golongan dari mereka makan dan minum dan berketurunan. Di antaranya adalah golongan as-sa'li al-ghul dan al-qutrub. Ya ini adalah nanti akan ada hadis yang menerangkan tentang ketiga ketiga golongan ini. Ya mereka intinya adalah makhluk-makhluk makhluk uh, dari bangsa jin yang mereka ini uh, disebutkan mengganggu mengganggu manusia. Ya jadi jin-jin inilah yang mereka e, makan dan makan dan minum. Mereka juga berargumen dengan hadis dari Abu Sa'labah Al-Khushani yang telah disebutkan sebelumnya ya. Dan ya saya yaitu penulis buku ini menyebutkan yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali ia menyebutkan ya bahwasanya pendapat ini bisa dimungkinkan. Jadi bisa kemungkinan ya pendapat yang kedua ini bisa e, ada Kemungkinan bisa e, benar seperti itu ya sebagian ada yang makan, sebagian juga ada ada yang e, minum, ya ada yang dia makan dan minum, sebagian juga ada yang dia tidak makan dan tidak dan tidak minum. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, tapi ya pendapat yang ketiga kemudian semua bangsa jin itu makan dan makan dan minum. Ya, Syekh Wahid menyebutkan bahwasanya pendapat ini mengandung kemungkinan lebih besar dari pendapat sebelumnya. Bahkan pendapat yang ketiga ini didukung oleh dalil-dalil hadis yang telah kami yang telah kami sebutkan, yaitu hadis lakum kullu azmin alaihi fi aidikum, ma ya. Jadi bagi kalian bangsa jin setiap tulang yang disebut nama Allah padanya yang jatuh ataupun yang kalian pegang ke tangan kalian dalam bentuk daging yang sangat yang sangat banyak ya, hadis ini dawatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim ya, jadi ya pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa semua bangsa jin ini makan dan makan dan minum ya <tuh> ya sebagaimana yang sudah disebutkan dari dari hadis ini ya jadi ketika mereka bangsa jin ya mendapatkan tulang yang tulang tersebut ketika di uh, ketika yang memakan tersebut membacakan memuji nama Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika memakannya maka tulang tersebut dirasakan oleh jin tersebut itulah daging yang sangat yang sangat banyak ya daging yang sangat yang sangat tebal ya Inilah ya tiga pendapat ya berkaitan dengan ya apakah semua eh, bangsa jin itu makan dan minum ya pendapat yang pertama mereka mengatakan ya yes, semua bangsa Jin tidak makan dan tidak dan tidak minum. Ya, ini adalah tentunya pendapat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan sebagian bangsa Jin ini makan dan makan dan minum dan juga sebagian bangsa Jin itu mereka tidak makan dan tidak tidak minum. Ya, ini ada kemungkinan ya ada kemungkinan seperti ini ya kemudian pendapat yang ketiga adalah yang mengatakan semua bangsa jin itu makan dan makan dan minum ya inilah yang wallahu alam bisawab inilah pendapat yang ketiga inilah pendapat yang pendapat yang paling kuat ya karena <coughs> ya didukung oleh banyak banyak dalil-dalil dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam banyak mendukung dalil-dalil berkaitan bahwasanya semua bangsa jin itu makan dan makan dan minum seperti itu sebagaimana sebelum di pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa dalil berkaitan dengan dengan hal ini bahwasanya mereka bangsa jin itu diberi jatah jatah mereka makannya adalah apa makannya adalah dari tulang-tulang dan kotoran-kotoran hewan ya tulang-tulang di situ ada yang disebut dengan nama Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala ketika seseorang tersebut makan dengan e, membaca ataupun memuji nama Allah maka itu adalah menjadi makanan bagi bangsa-bangsa jin jadi di hadis ini tidak ada dikecualikan jadi semua, mak semua tulang belulang adalah menjadi makanan kalian bagi bangsa-bangsa jin jadi tidak ada dikecualikan seperti itu ya Kecuali memang ada dalil yang mengecualikan bahwasanya ini untuk jin ini, ini untuk jin ini, ini ada yang makan, ini ada yang tidak ya, baru berat pendapat itu kuat. Tapi pendapat yang terkuat ya Allah alami ya kita juga mengambil pendapat bahwasanya semua bangsa jin itu makan dan makan dan minum dan makanan mereka yang paling lezat ya yang paling nikmat adalah yang berasal dari tulang belulang dan kotoran-kotoran kotoran-kotoran hewan. Ya. Kemudian riwayat Abu Dawud dan yang lainnya juga menyebutkan kullu azmin lam yuzkarismullahi alaihi. Setiap tulang yang tidak disebut nama Allah padanya. Ya, dan ada juga ya di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, bahwasanya semua tulang baik tulang tersebut disebut nama Allah ataupun tidak disebut nama Allah itu juga menjadi makanan bagi bangki bangsa jin. Ya. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti insyaallah kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan dalil-dalil nantinya ya berkaitan dengan bahwasanya jin itu juga mampu berubah berubah wujud. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari gangguan-gangguan jin dan dan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.